Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobatku, ketemu lagi dengan channel Cahaya Korindo. Oke sobatku, kali ini jadi aku mau memperlihatkan hasil karya anak yang masih 4 tahunan lah, hampir 5 tahun. Nah ini kebetulan setiap hari ini anak saya ini senengnya gambar, dari kecil gambar. Jadi alhamdulillah ini hasil terbaru ya. Ini udah bisa gambar mobil ya. Ceritanya ini jadi kendaraan yang di rumah nih. Jadi mobilnya gitu. Alhamdulillah nih gambarnya ya mirip-mirip juga ini, ada spionnya, ada lampunya ya. Kemudian yang tak ketinggalan ini ada lubang ini buat pengisian bensin, tutup bensin. Nah, ternyata dia malah lebih jeli ya. Sampai tutup bensinnya enggak lupa gitu. Ini lampu belakangnya. Oh iya, ini lambang logo ya Suzuki ya, karena mereknya Suzuki, grup kami mereknya Suzuki ya. Nah seperti ini, lumayan ya untuk ukuran hasil karya anak yang belum masuk PAUD lah, masih belajar di rumah aja, jadi belajar gambar aja tiap hari gambar. Jadi mungkin gak nyampe satu minggu ini satu buku tulis ini, karena setiap kali sekali gambar kalau salah itu nggak mau ngelanjutin lagi. Nah, jadi harus pindah ke lembaran yang baru gitu. Jadi begitu, ini yang belum diwarnai ya sobatku ya, ini hasilnya, ini gambarnya ini pakai pensil ya. Jadi enak saya itu kalau kemana-mana ngeliat sesuatu itu nanti kadang-kadang pulang ke rumah langsung digambar ya. Jadi, seperti ngelihat mobil ambulan ya, ngelihat tempat-tempat makan atau masjid itu sampai rumah digambar. Salah satu hasilnya ini adalah gerobak ya, rumah ya, seperti ini. Kemudian aku perlihatkan yang lain ya. Nah, seperti ini nih. Rumah ini ya, tapi enggak selesai nih, mungkin ada kesalahan. Terus dia pindah kertas yang lain. Ini juga mobil apa ini? Ini juga nggak selesai nih, kan ada kesalahan juga. Nah, seperti itu. Oh ya, ini sepatu. Ini hasil karyanya. Ini yang sudah dikasih warna ya. Ini sudah dikasih warna. Ini adalah mobil apa ya sobatku ya? Coba tebak ini mobil apa? Kalau yang bisa nebak ya, boleh langsung di komentar ya. Namanya mobil apa? Jadi ini hasil karyanya, dia gambar pakai pensil, kemudian kasih warna, warna seperti ini. Ini adalah mobil apa ya? Sepertinya ini pemadam kebakaran. Nanti ada sirenanya. Ini ada tangganya. Ini ada spionnya, bagus ya, lumayan buat hiburan. Jadi daripada bermain yang lain yang kurang bermanfaat ya, mudah-mudahan ini dengan senang gambar ini nanti akan mendukung waktu belajarnya. Dan yang lain, nah ini ada, ini adalah rumah, ini ada mataharinya ya, seperti itu sobatku. Nah ceritanya ini nulis blipi, jadi belum tahu hurufnya tapi bentuknya tahu ya, jadi gambar ini bukan nulis blipi ya, nggak selesai ini blipi. Nah, apa ini huruf ini ABCD, ini abjad. Oh iya, ini ada polijok. Nah, polijok lagi nih. Oh iya, ini ada di titik bayi ini ya, guling batalnya ya, titik bayi.
Oh ya, ini LTP. Dua orang ini main lato-lato ini. Mungkin lagi. Sepertinya ini ada kesalahan ya. Ah, ini rumah juga nih. Rumah. Ini TV. Nah, ini sobat gua. Jadi waktu itu saya ini lagi nonton Upin Ipin. Jadi yang lagi posisi di filmnya itu kostumnya kostum pensil atau apa gitu ya. Jadi ini Ipin ya, pensil. Ini Upinnya seperti ini. Upin dan Ipin. Dibatnya sendiri lucu juga. Ya, ini ada mobil lagi. Oke, itu ya sobatku, banyaklah hasil karya coretan anak yang umurnya masih sekitar 4 tahunan mendekati 5 tahun. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua, menjadi semangat buat kita semua. Bagaimana anak-anak kita ini bermain yang positif. Oke, terima kasih, sampai ketemu dengan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.